Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Tentu kita masih ingat
kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai apa kajian tauhid adanya, ya. Yang mana kajian yang menjelaskan, menguraikan tentang akidah Islam. Ini kajian tauhid, disebut juga kajian akidah, dinamai juga dengan usuluddin, dan juga populer dengan sebutan ilmu kalam. Intinya kajian dan ilmu, ya, tauhid seperti ini, ya, adalah apa yang disampaikan oleh para ulama tentang maksud, ya, fungsi dan definisi daripada ilmu ini. Isbat aqaid diniyah bil adillati ini atau qat'i. Jadi kurang maksudnya mengkokohkan akidah keislaman dengan bukti-bukti yang pasti. Inilah ilmu tauhid, akidah Islam. Di sini insyaallah, ya, di pertemuan kajian tauhid kita di Selasa kelima, ya, akhir bulan seperti bulan ini, insyaallah kedepannya saya akan menyampaikan membaca buku namanya Al-Aqidah Al-Qa'awiyah, akidah Islam yang disusun oleh Imam Al-Qa'awi. Itu kenapa dikenal dengan akan akidah Al-Qa'awi, ya. Bayan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang menjelaskan tentang apa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi penyusunnya, ya, masyhur dengan sebutan Imam Al-Qa'awi, Imam Abu Ja'far Al-Qa'awi Al-Hanan, tahun 321 Hijriah, ya, berdekatan dan satu masa, ya, dengan imam akidah kita lainnya yang masyhur, yang menjadi sebutan madhab akidah kita, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Asy'ari, ya. Jadi Imam Qahawi juga imam kita, imam akidah kita. Sebagaimana kita biasanya, ya, berimam dalam kajian fikih, dalam ilmu syariah, ya, kepada Imam Syafi'i, ya. Demikian juga kita mengakui, ya, keimaman seperti Imam Hanan, Imam Malik, ya, Imam Hambal, walaupun kita menganut amalan mazhabnya Imam Syafi'i, tapi kita mengakui keimaman imam-imam yang seperti Imam Syafi'i mazhabnya empat. Begitu juga kan, walau sebutan akidah kita Asy'ari, akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ari, ya, disebut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi Imam Omar yang semasa, ya, seumuran dengan Imam Abu Hasan Asy'ari juga termasuk imam kita, ya. Imam kita. Mungkin sedikit perbedaannya, kalau Imam Qahawi ini, sebagaimana saya sebut tadi namanya, ya, Abu Ja'far Al-Qahawi Al-Hanafi, mazhabnya Hanafi, mazhab fikihnya Hanafi. Sementara Imam Asy'ari, ada yang pendapat yang kuat mengatakan Imam Asy'ari untuk fikih pribadi beliau itu mengandung mazhab Syafi'i. Tapi semua ini adalah imam di kita. Untuk akidahnya semuanya sama. Untuk keimanannya semuanya sama. Ya. Nah, yang biasa kita sebut dengan kajian sifat dua itu. Nah, itulah akidah Imam Qahawi. Ya. Insyaallah kita akan baca ini, ya, di setiap pertemuan seperti malam
saya dulu sempat Fatihah. Kami biasa dibiasakan saya guru-guru kami sebelum membaca satu kitab yang akan kita kaji bahas bersama di majlis majlis itu setidaknya di awal ya, sebelum kajian dimulai. Karena ini yang jadi panduan ya, kajian kita buku ini ya, kita kirim sebagai Fatihah buat beliau ya, Sayyidul Iman Abu Ja'far Al-Mu'awi ya, dan juga tentu terutama untuk baginda Rasulullah, keluarga dan bangsa Nabat serta para ulama secara umum, khusus kepada Al-Mu'awi yang kita beliau kita jadikan sebagai panduan kajian tauhid kita di majlis. Kita hafal fitnahir Mustafa Rasulullah Al-Mu'jidah Khairul Fadillah Al-Quran Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa sallam wa ila alihi wa sahbihi wa man wala wa ila hadar ala ulama al-amini wa awliyat al-salihin khasata ila khatam Sayyidil Iman Abi Ja'far Al-Tahawi Al-Hanafi wa jami' ulama al-aqidah ila masyarakat al-Maturidiyah minna lahum al-Fatiha. Kunyahnya daripada nama aslinya.
Abu Bakar bukan nama asli. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Sayyidina Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman, bukan Abu Hurairah, itu kunyah. Nah, gitu. Jadi tadi kita sebut nama penulis buku kita Abu Ja'far, itu bukan namanya, itu kunyahnya, namanya Ahmad. Namanya Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abu Ja'far Al-Qahawi. Itu namanya Al-Azdi Al-Hanabi Al-Misri Al-Imam Muhammadul Faqih. Ulama besar, ulama besar, ya, di Mesir, ya, asalnya Mesir, ya, imam, ya, hadis, ahli hadis, jadi betul-betul menguasai ilmu hadis, al-faqih juga ahli fiqih, jadi ahli akidah, ahli fiqih, ahli hadis, hadis. Beliau punya buku hadis seperti kitab Mushkilul Athar, Ma'anil Athar, itu luar biasa. Lahirnya tahun 239. Jadi ini termasuk salafus saleh generasi ketiga, ya kan? Karena biasanya satu generasi itu satu abad. Beliau di abad ketiga, 239 lahir. Wafatnya dari 321. Akhbar ilma antara ini ada syekhin taklima. Dikatakan di sini lebih kurang beliau berguru kepada 300 ulama besar. Mereka 300 lebih kurang guru beliau. Ini gurunya bukan guru kaleng-kaleng macam saya, bukan. Ini kan tak ada lagi yang bisa isinya. Saya datang malam, minta ada yang bisa ngisi malam, maka saya lah dipakai malam di sini, ngisi kosong-kosong aja, kuyuk-kuyuk di sini. Nah, kalau di masa itu, semua orang alim, semua di masa itu. Di masa Imam Bukhari, Imam Muslim, semua Imam Hadis di masa itu. Tahun 200-an, di masa lagi jaya-jayanya, keilmuan, kodifikasi, dan pembentukan ilmu-ilmu. Penyusunan disiplin-disiplin luar biasa di masa itu, dan beliau tak takut-takut bergurunya kepada 300 ulama. Bayangkan, jadi pantas kalau lahirnya seperti beliau, lahir ulama seperti beliau, ahli untuk semua disiplin ilmu keislaman, akidahnya, syariatnya, tasawufnya dan sebagainya. Oke, luar biasa. Ambil hadis, unggul beliau dalam kajian hadis. Mobil fikih, demikian juga dengan ilmu fikihnya. Nah, hanya saja beliau mengangkut mazhab Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi, sebagaimana kita Syafi'i. Oke, nah, itulah lebih kurang sekelumitnya tentang imam yang menyusun buku yang akan kita baca bersama dan kaji bersama di majlis malam Rabu kelima seperti malam. Okay. Ini mukadimah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Qala al-'Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far al-Qarah al-Thahawi bi ism rahimahullah. Hadha li bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha al-millah Abi Hanifah Taqman bin Thalib Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ridwanullah alaihi wa ajma'in wa ma ya'taqidun bi usuliddin wa yaqinuna bihi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, ya, karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya teruntuk kepada Allah Tuhan sekalian alam. Qala al-'Allamah, berkata ulama besar, hujjahnya Islam, ya, bukti kebenaran Islam, siapa? Beliau Abu Ja'far Al-Qarah Al-Thahawi.
di Mesir, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata beliau? Ini keterangan penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai madhab para ulama fikih keseluruhannya. Ulama fikih Islam seperti Imam Abu Hanifah An-Nu'man dan kedua murid beliau Imam Abu Yusuf Al-Ansari dan Imam Muhammad Qutbul Hasan Asy-Syaibani kedua ulama ajmain, ya. Beliau menyebut ulama-ulama Hanafi karena madhabnya, tapi beliau pastikan bahwa akidah yang beliau susun ini adalah akidah semua ahli fikih. Apapun latar belakangnya, ahli fikih mu'tabar, madhab yang empat, maka ini akidah yang beliau susun adalah akidah semua ulama fikih. Nah, jadi itu perlu dicatat. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara akidah, ya, ulama-ulama tauhid, ulama akidah dengan ulama-ulama fikih. Bahkan Imam Qahawi yang madzhabnya Hanafi mengatakan dengan terang dan jelas bahwa yang khusus ini adalah akidahnya ulama-ulama Hanafi secara khusus. Imam Abu Hanifah, Imam Yusuf, Imam Muhammad Asy-Syaibani. Jadi umat Islam walaupun apa namanya ada khususan kajian oleh beberapa golongan ulama, ada yang sibuk dengan tadi, ada yang fokus dengan fikih, ada yang fokus dengan akidah. Tapi beliau katakan bahwa akidah ini, walaupun kami ulama akidah yang menyusunnya, tapi akidah ini juga adalah akidah yang diimani oleh semua ulama fikih. Di semua umat Islam yang berbeda berbagai latar belakang, kajian-kajian kedisiplinan ilmu Islamnya masing-masing, ini semuanya satu keyakinan dan akidah, ya, sebagaimana akidah yang dituangkan di kitab ini. Jadi jangan lupa, yaitu jadi ulama fikih sama ulama akidah satu akidahnya, tidak berbeda, tidak berbeda. Jadi kan juga nanti dengan akidah kita Asy'ari Maturidi, ya, sama juga akidah Asy'ari kita itu juga akidahnya ulama-ulama fikih Syafi'i dan sekarang. Nah, begitulah seterusnya, ya. Akidah Asy'ari itu juga akidahnya ulama-ulama fikih Maliki dulu dan sekarang. Jadi semua ulama itu satu akidah dan keyakinan. Jadi tidak berbeda sebagaimana kata orang sekarang, ya, mencoba untuk memisahkan antara ulama fikih dengan ulama akidah. Itu salah, keliru, itu apa namanya, bid'ah, ya, untuk membingungkan umat, ya, untuk menyesatkan umat, ya. Nah, ada buku akidah buku orang sekarang, ya, yang suka membid'ahkan sesama muslim, ya. Akidah imam, akidah madzhab yang empat, akidah ulama madzhab yang empat, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad, di mana tampilannya seakan-akan dipertentangkan akidah Imam Syafi'i dengan akidah Asy'ari Maturidi. Mana yang saya berikan? Akidah semua ulama fikih, ya, apa yang telah disusun oleh semua ulama akidah seperti Imam Asy'ari, Maturidi, Qahawi dan sebagainya. Ini akidah ini adalah akidah seluruh ulama yang ada, khususnya ulama fikih. Jadi satu akidah semuanya umat Islam, ya. Nah, cuma warna di sana yang berbeda. Jadi mayoritas umat Islam adanya. Itu mukaddimahnya, ya. Kita masuk ke materi kitab matan akidah Al-Qahawi. Apa kata beliau? Ini pernyataan beliau yang pertama tentang akidahnya yang beliau susun di kitab namanya matan akidah Al-Qahawi. Namun fi tauhidillah muqtaqidin bi tauhidillah. Ya, namun kami menyatakan, kami nyatakan poin-poin berikut ini. Kami ikrarkan poin-poin berikut ini. Banyak poin ini sampai
poinnya ada 134 poin. 134 pernyataan tentang akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, kami menyatakan, mengikrarkan, aku maksudnya Tohawi, yaitu Tohawi dan semua yang beliau bawa nama mereka yang meyakini dengan akidah yang sama, kami kata beliau, ya, mengutarakan, menyampaikan, mengikrarkan, menegaskan terkait dalam mendesakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan keyakinan yang pasti dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami katakan, kami ikrarkan, kami nyatakan poin-poin berikut ini. Yang pertama, inna Allaha wahidun la syarika lah. Sesungguhnya Allah itu esa. Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Itu yang pertama. Itu pernyataan yang pertama dari beliau. Itu ikrar yang pertama dari beliau. Ya, bahwa kami meyakini, menyatakan dan meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala itu wahid, satu, esa, la syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Ya, ya Allah, esa, namanya pun esa, ya kan? Syarika, la syarika lah itu penegasan esanya Allah Ta'ala. La syarika itu menguatkan makna keesaan, kemaha satuan dan kemaha esaan Allah Ta'ala. Ya, kalau esa satu, berarti tidak ada sekutu baginya. Kan begitu? Ya kan, tidak ada sekutu baginya. Di sekutu itu apa saja yang dianggap sepadan dan sama, sebanding dengan itu makna sekutu. Sekutu itu maksud pengertiannya yang sama sebanding dengan dirinya. Kan? Jadi tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada kawan, tidak ada lawan. Karena semua itu kan sepadan dan sebanding, kan begitu? Ya kan? Anak itu sepadan, sebanding dengan orang tua, kawan lawan juga begitu, sepadan dan sebanding. Nah, Tuhan tidak ada yang begitu bagi, kan? Karena Dia esa. Jadi tidak ada bandingan, tidak ada padana, tidak ada yang sama, tidak ada baginya. Jadi la syarika lah menguatkan arti keesaan diri Allah Ta'ala. Tak ada sekutu bagi. Ya, tak ada yang sebanding dengan baik kawan ataupun lawan. Nah, baik dekat ataupun musuh. Tetapi dikatakan bahwa iblis, syaitan itu musuhnya Allah Ta'ala. Itu istilah saja. Tentang sosok-sosok yang tidak taat dan patuh kepada hukum Allah. Bukan pula musuhan macam kita musuhan pula. Mana pula bukan begitu. Oh ya Allah, bagi pas dendam aku nanti. Mana pula bukan begitu. Sama ini Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Ya, Tuhan bisa menyangkat iblis seketika. Ya kan? Mana pula arti iblis sebagai musuh Tuhan. Iblis akhirnya bisa melawan Tuhan. Sebagaimana peperangan bisa menang, bisa kalah. Bukan begitu. Jangan salah paham arti iblis sebagai musuh Tuhan. Bukan seperti pemusuhan di antara kita. Bisa kadang menang, bisa kalah. Oh bisa kalah, bisa gini. Bukan begitu Tuhan sama iblis. Bukan begitu arti permusuhan Tuhan dengan iblis. Iblis sebagai musuh Tuhan. Ya, itu ungkapan pernyataan tentang sosok seperti iblis dan lainnya yang tidak taat patuh kepada ketentuan Allah, itu sebutan musuh. Nah, jadi tidak dipanggil musuh macam kita bermusuhan. Oh supaya nanti tengok apa yang begitu Tuhan lah begitu, lemahlah Tuhan kalau begitu, ya kan? Nah, bukan begitu, ya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak kawan, tidak lawan, tidak istri, tidak pasangan, tidak anak, tidak siapapun. Kenapa? Karena Dia esa. Satu-satunya seperti Dia, ya Dia, tidak ada yang lain. Tidak ada sekutu baginya. Oke.
Inna Allaha wahidun la syarika lah. Sesungguhnya Allah itu satu, esa, tidak ada sekutu bagi dirinya. Wa la syai'a mithluhu. Juga poin kedua, wa la syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu yang seperti dirinya. Dikuatkan lagi, diulang, dipertegas. Wa ma, kenapa Tuhan itu esa? Dan tidak ada sekutu baginya, karena memang tidak ada yang sama dengan dia. La syai'a mithluhu. Tidak ada satu apapun yang sama dengan diri kita. Mana bisa sama? Mana bisa sama? Kenapa? Karena apapun yang ada di alam wujud ini adalah ciptaan dan buatannya. Bagaimana bisa sama ciptaan dengan sang penciptanya? Mana mungkin? Bagaimana bisa ada unsur kesamaan antara makhluk dengan khalik sang pencipta? Mana mungkin sama? Jika dikatakan la syai'a mithluhu, tidak ada satu apapun di alam wujud ini yang sama dengan, tidak sama. Nanti di poin kelima bukti tidak sama. Kemudian poin ketiga, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada satu apapun yang bisa melemahkannya, membuat dia tidak berdaya. Gak ada satu apapun yang buat Allah tidak berdaya dan menguasai. Allah menguasai segala-galanya, ya? Tidak ada yang luput dari kuasa, genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada satu apapun yang melemahkan dirinya, sehingga sesuatu itu di luar daripada kontrol dan kendali dirinya. Karena semua dalam kendali, kontrol dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gak ada yang luput dari kontrol, kendali, ya, pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qayyum. Ya, itu di antara makna qayyum pada nama Allah Ta'ala. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa arti qayyum? Yang mengatur, yang menjalankan dan mengatur semua ketentuan yang ada. Itu makna qayyum. Jadi sifat qayyum Allah Ta'ala itulah yang mengatur, menggerakkan semua yang ada di alam wujud ini. Ya. Jadi enggak ada yang di luar kontrol Allah, sehingga Allah tidak berkuasa untuk bagaimana menentukan dan mengaturnya. Wala syai'a yu'jizuhu, gak ada satu apapun yang membuat Allah lemah, tidak berdaya untuk mengendalikan. Semua dalam kendali, semua dalam aturan, semua dalam ketetapan dan putusan Allah. Allah apa akan terjadi kepada idza arada Allahu syai'an ayyakunahu kun fayakun, apa saja Allah mau terwujud apa yang jadi kehendak. Gak ada yang bisa menghalang kehendak. Jadi gak ada sesuatu yang bisa membuat Allah terbatas kekuasaannya, lemah, tidak berdaya untuk menguasai, mengendalikan sesuatu yang tidak. Dan wala ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain diri. La ilaha illallah. Bagaimana dari di awal kita katakan tentang esanya Allah. Poin kelima berikutnya, ya, jadi poin pertama aja lupa dicatatnya. Inna Allaha wahidun la syarika lah. Ya, wa la syai'a mithluhu, wa la syai'a yu'jizuhu, wa la ilaha ghairuh. Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi, tidak ada yang sama. Poin kedua, tidak ada yang sama dengan dirinya. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat dia lemah, tidak berdaya. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Yang kelima, qadimun bila tidakin, daimun bila tidakin. Dia tidak tanpa ada awal permulaan, dan dia kekal abadi selamanya tanpa ada keberakhiran dan kesudahan. Ini poin kelima yang saya katakan tadi. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu. Apapun tidak ada yang sama dengan Allah. Kenapa? Karena di poin kelima Allah tegaskan dia qadim. Qadim, apa arti qadim?
bila tiba dia yang bersifat qadim tanpa ada awal dan permulaannya. Wa da'imun bila intiha, dia juga yang abadi kekal selamanya tanpa ada kesudahan dan akhirnya. Ya, Allah qadim, ada tanpa awal dan permulaan. Sekarang saya tanya, siapa yang seperti itu? Siapa yang seperti Tuhan yang tanpa awal dan permulaan, yang maha ada tidak pernah tidak ada, yang adanya tidak diawali, didahului, tiada? Siapa kira-kira? Mana ada? Cuma dia lah satu-satunya seperti itu, yang adanya tanpa awal dan tanpa permulaan, yang adanya tidak didahului ketiadaan, ya kan? Selain dirinya, apapun yang ada, ada awal dan ada permulaannya. Semuanya yang ada selain dirinya itu ada ketika saat dia menjadikannya. Sebelum dia menjadikannya, semua yang ada-ada ini pernah tidak ada sebelum. Kalaulah dia maha ada, tidak pernah tidak ada, ada tanpa awal permulaan, ada tanpa didahului tiada, kira-kira apakah sama dengan yang lain? Kenapa? Karena yang lain selain dirinya, semua adanya ada awal dan ada permulaan. Semua adanya didahului oleh tiada sebelumnya. Jadi kalau begitu, mana pula bisa sama? Mana sama? Ya kan? Jadi tadi saya katakan poin nomor 5 menegaskan, menguatkan tentang bahwa dialah satu-satunya, tidak punya sekutu dan tidak ada yang sama dengannya, dikarenakan dia punya sifat namanya tidak ada tanpa awal dan permulaan. Oleh karena itu tidak ada yang menyamai dan menyerupainya, sebab semua yang ada selain dirinya ada awalnya dan ada permulaannya. Manalah pula bisa sama yang tanpa awal permulaan dengan yang pasti ada awal dan permulaannya? Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini silakan, mungkin ada yang mau komentari. Ada sekitar 4-5 menit menjelang isya seperti ini. Wallahu silakan. Wallahu. Jadi supaya ada juga sesi kita di mana mungkin dialog atau tanya yang disampaikan kurang, ada yang kurang jelas, masih sifatnya apa, samar ya, kurang jelas atau terlalu umum global, perlu penelitian, silakan andai kata ada yang ingin menanyakan. Ini gimana Pak ya? Inilah kajian tauhid, beginilah kajiannya, ini nama kitabnya. Mungkin beda rasanya kajian-kajian kita di malam Rabu yang lain, ya kan? Ngaji fikih, fikih lah dibahas pula. Cara berwudu, cara bagaimana istinja, bagaimana sholat, berapa rukunnya, itulah kajiannya. Kalau kajian tasawuf mungkin Ustaz Mufti, apa kasih? Ustaz Mufti lain lagi lah kajiannya. Bagaimana ikhlas beramal, bagaimana cinta kepada Allah, bagaimana cinta kepada Nabi, bagaimana takzim kepada agama, itu pula kajiannya. Ini kajian saya begini jatahnya, yang aneh-aneh begini penjelasannya. Lima saja lah, memang ini pula kajinya. Ya kan, paham tak paham, anggap aja paham, biar senang saya. Oke, silakan, anda taruh, silakan. Bang Ami yang dilakukan, silakan, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita menghadapi dan memahamkan ya, anak-anak yang kalau bertanya tentang Tuhan dengan kata-kata di mana? Ya kan? Nah, memang nama itu anak-anak, dia pasti pertanyaan
coba menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang belum pernah dilihat, tapi dia meyakini adanya hantu misalkan, katanya dia gila hantu sebagainya lah, ya kan, pahlawannya misalkan, nah, hero-nya, ya kan, Superman dan sebagainya. Jadi dia beranggapan dengan wawasan kekanak-kanakannya Tuhan itu seperti itu. Jadi jawaban kita, ya kita coba untuk sedikit meluruskan namanya cara pahamnya. Jadi kita katakan Tuhan itu tidak bisa dikatakan di mana, tidak bisa dikatakan kepada Tuhan di mana, karena memang sebagaimana kita pahami Tuhan kan ada tanpa ada tempat bagi dirinya. Tinggal lagi bagaimana seorang anak bisa menyerap satu hal yang dia bisa coba untuk memahaminya tentang sesuatu, ya, berbeda dengan apa saja yang ada, di mana tidak ada tempat kan, sehingga tidak layak sebutan di mana kepada Tuhan. Kira-kira apalah padana, ya, dalam wawasan seorang anak tentang itu, tentang sesuatu yang tidak jelas, ya, apa namanya posisinya, tempatnya, kira-kira bagi seorang anak, apa kira-kira padana? Saya pun masih pikir gimana kira-kira padana, ya, untuk sesuatu yang tidak jelas bagi anak itu tempatnya. Mungkin, ya, mungkin, ya, bisa kita katakan seperti misalkan tapi apakah mungkin anak bisa memahaminya seperti itu? Misalkan kita katakan cahaya, atau mungkin apa, jadi beginilah, ya, memang begini. Anak kecil, ya, wawasannya masih terbatas kepada sesuatu itu pasti ada ini, sesuatu itu pasti bisa ditunjuk, pasti bisa, pasti berada pada arah, pasti ada tempat sehingga bisa mungkin untuk didatangi dan dilihat. Bisa seperti ini, anak akan tetap seperti wawasan. Karena dia belum bisa menjangkau untuk memahami sesuatu yang mana, ya, yang di luar daripada jangkauan pahamnya. Kan tentang Tuhan yang berbeda dengan apa saja yang dia pahami dengan dunia, ya, orang-orang sekitarnya, benda-benda yang dia kenal, ya kan? Nah, matahari yang jauh tapi terlihat oleh dia, bulan yang tak tersentuh tak bisa dia lihat. Jadi dia ingin menyamakan orang-orang tersebut. Memang itulah wawasannya. Jadi kita hanya bisa mengatakan wawasannya Tuhan tidak seperti itu kepada dia. Tuhan tidak seperti matahari, bulan. Tuhan bukan seperti kita. Tuhan tidak juga seperti malaikat, begitu. Nah, malaikat saja yang tak pernah dilihat pun Tuhan bukan begitu. Tuhan juga bukan seperti yang dibayangkan. Misalkan dibayangkannya setan, apalah buah-buahan, Tuhan juga bukan begitu.
mungkin begitulah bisa kita katakan. Kalau nanya tempat, kalau nanya di mana, nah itu. Kalau nanya di mana, itulah yang bisa kita jawab kepadanya. Gak lebih daripada kita yang bisa mengatakan Tuhan tak sama dengan kita. Kalau kita kan bisa di rumah, di luar rumah, di sekolah, di pasar, Tuhan tak begitu. Tuhan tak di rumah, tak di pasar, tak begitu. Nah, jadi kenapa Ka'bah rumah Tuhan? Makin banyak pertanyaannya. Anaknya pintar pula, ya kan? Tapi ya yang memang menjadi rumah Tuhan, kenapa gak ada di situ? Makin ramai, ya kan? Makin penting pelayannya. Jawabnya. Jadi saya pun memang belum dapat padanannya untuk anak-anak mengatakan Tuhan itu tak bertempat. Apalah anak yang masih kecil SD dengan keterbatasan pemahamannya membandingkan dengan sekedar apa yang dia ketahui untuk Tuhan yang tidak ada tempat. Memang tak bisa. Tak ada. Anak belum bisa memikirkan seperti itu. Kecuali hanya pernyataan dia berbeda dengan kita. Tuhan tak sama dengan kita. Tuhan tak sama dengan apa yang kita lihat, yang kita tahu. Sama. Bisa aja dibilang beda tidak dengan Tuhan. Jadi di mana yang tak bisa begini, tak bisa seperti ini. Di mana mana salah juga. Bukan itu pernyataannya. Itu salah. Pernyataan orang awam. Tuhan ada di mana? Di mana-mana. Bukan itu. Jawabannya benar. Tuhan ada tanpa ada tempat lagi. Kalau dia sudah sedikit bisa mencerna, bisa mengikuti penjelasan-penjelasan yang lebih dalam. Sebenarnya jawaban Tuhan itu ada tanpa tempat. Sebenarnya adanya Tuhan tanpa ada tempatnya itu bisa dipahamkan dengan baik, diyakini dengan utuh, dengan memahami sifat kidamnya. Tuhan qadim tanpa ada awal, kan itu kan? Tuhan itu kan qadim sifat. Apa qadim? Ada tanpa ada permulaan. Selain Tuhan ada awal, ada permulaannya. Tempat pun juga adalah ciptaan dan buatan Tuhan. Artinya Tuhan sudah ada sebelum ada apapun. Yang berikutnya baru ada saat diciptakannya, termasuk tempat. Artinya kesimpulannya, Tuhan ada tanpa ada tempat. Karena tempat adalah sesuatu yang baru ada ketika Tuhan menjadikannya. Sebelum Tuhan menjadikannya, tempat itu pernah tidak ada. Sementara Tuhan sudah ada. Kalau begitu, kita bisa menerima keyakinan Tuhan ada tanpa tempat. Yang oleh orang Wahab bisa mati, akan mereka yang dangkal dan bisa memahami itu. Mereka mewajibkan Tuhan mesti ada tempatnya. Kalau Tuhan tidak bertempat, maka Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, depan dan belakang, maka Tuhan tidak ada. Dan itu pernyataan pemohon-pemohon Nabi di Indonesia. Mungkin juga di luar negeri sana. Tidak percaya, lihat pernyataan Firanda Adirja, tokoh Salafi Wahabi Indonesia. Dia mengatakan kalau Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, kiri, kanan, depan, belakang, maka Tuhan tidak ada. Apa jawaban kita? Masa pula begitu kesimpulannya? Kau pikir Tuhan itu macam kau? Makhluk ciptaannya? Kalau makhluk iya, kalau makhluk iya. Gak di depan, gak di belakang, gak di bawah, gak di atas, gak di kiri, gak di kanan. Memang gak ada makhluk macam itu. Makhluk, ini kan holding, bukan makhluk. Kalau Tuhan, memang tanpa atas, bawah, belakang, depan, kiri, kanan, tempat dan sebagainya. Kenapa dia holding? Dia sudah ada dengan kehidamannya sebelum yang lain ada. Kan begitu? Waktu dia dengan kesendiriannya kan gak ada apa-apa. Berarti apa? Dia ada tanpa ada apapun yang menyertainya, termasuk tempat, ruang, waktu, awan, sisi dan sebagainya. Kan begitu? Kan sederhana sebenarnya. Jadi kalau
ruang waktu yang melingkupi dirinya. Kenapa? Karena tidak sifat dia. Itu penting. Begitu malam kita sifat kita. Cuma anak-anak tak sejauh itu belum daya tangkapnya. Kalau begitu, itu dari Imam Syafi'i yang tidak besar. Kalau bisa begitu anak, betul ya? Memang tidak, komentar ini tidak mau. Oh itu jago lah, tak ucap gitu. Nah jadi bilang saja, nah Tuhan tak sama macam kita. Dia bukan macam kita. Dia bukan macamnya yang macam apalah sebut main-mainannya apa semuanya. Ada di rumah, ada di teras, ada di luar, di lapangan, ada di atas. Nah Tuhan tak begitu. Nah itu aja cuma bilang sama saja. Sudah? Kan gak nampak Tuhan. Kan kita gak pernah nampak Tuhan. Kalau nampak kan bisa kita bilang di sana, di sini. Kan gak nampak. Jadi Tuhan gak ada tempatnya. Ada, beda sama kita. Akibatnya juga tetap. Bandingannya saya belum dapat juga. Apalah anak-anak bisa pahami sesuatu yang dia ada tanpa tempat. Sulit juga. Tapi kalau andai kata dia bilang, kenapa kita gak bisa lihat Tuhan? Berarti Tuhan gak ada. Kalau itu ada pandangannya yang lain-lain. Bisa kita cari padanannya. Sesuatu yang tak melihat tapi ada. Rasa. Hah? Rasa. 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 Oh, apa lah kira-kira? Ya, ya. Kalau orang, kalau apa namanya? Kalau orang yang sudah berakal, bilang saja dirimu sendiri. Ruhmu di mana ruh? Perlihatkan kepada ruh. Ya. Itu. Untuk sesuatu yang diri tak bisa dijangkau dengan indera, tapi hakikatnya ada. Oke, Allah Azza Wajalla. Mungkin kita ya nanti kita cari kira-kira mana jawaban yang pas untuk anak-anak yang cerdas seperti itu dengan pertanyaan. Ya, intinya katakan saja Tuhan tak sama dengan kita, ya Tuhan berbeda. Jadi Tuhan bukan ada di rumah, di luar rumah, di langit. Jangan kecewa lagi. Kalau Habib tanya, gimana Tuhan di langit? Itu bukan diri juga. Tanya Tuhan. Mungkin anak Wahabi nanya sama ayah Wahabi. Ayah Wahabi, di mana Tuhan kita? Di langit, kata ayah Wahabi. Ya gitu jawabannya. Kalau kita kata begitu, kalau dosa hal, kata-kata di langit dengan masuk tempat mana pula Tuhan tidak berkecuali. Maha suci Tuhan dan hina Tuhan bertempat. Kenapa? Dilingkupi dengan cintaannya sendiri. Ya. Lemah. Ya. Tak begitu Tuhan yang maha kaya. Ya. Allah. Ya. Di sholat bersama lagi, yang kecil kita. Kapan? Tak tahu lah yang nampak 5 bulan lagi. Ya jangan berharap. Kita tutup dengan Allah. Alhamdulillah. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhanahu wa ta'ala bi izzati 'ala nasihi wa sallam ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.